Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله رحمتي para alim para kiai para asatidz Asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haul Buyute kula lan panjenengan sami, muga-mugia kula lan panjenengan sami dados anak-anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Karanten ketika tumiba dateng tiang sepuh kula sing dieling-elingku dina wafate, ya makane dianakakane acara haul. Tapi wulan-wulan mau ya sing dieling-elingku dina lahire, inggih punika lahire Kanjeng Nabi. Kenapa sih baka Kanjeng Nabi sing dieling-eling lahire, baka wong tua kita sing dieling-eling justru wafate? Karena ning alam dunya kian sawur we kula wong sing dieling-eling lahire iku ana telu. Ya, siji kang pertama, siapa je kang sing dieling-eling lahire? Nabiullah Isa alaihi salam. Ya, sing dieling-eling dina lahire. Ya kan tanggal pira? Ya ki delamaning ki bulan Desember ki ora. Iya, kelahiran Isa al Masih. Kedua, siapa je kang keduane? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua bulan yang lalu arane muludan. Ketiga aja kan, ketiga R.A. Kartini. Iya kan Raden Ajeng Kartini sing dieling-eling dina lahire. Tapi ana maning kepapate, sapa aja kan kid zaman now. Iya kid zaman now kan sing dieling-eling dina lahire pada gawe acara happy birthday kah. Iya, jadi sing dieling-eling lahireku Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, terus R.A. Kartini, terus kid zaman now. Nah, baka wong tua kulakan panjenengan sami, kenapa kang dieling-eling iku ning wafate? Karena ketika kang dieling-eling lahire, durung tentu waya gedene bener. Ya, makane dieling-eling terakhir baik, bener tabli. Alhamdulillah. Lillah tiang sepuh kulak lan panjenengan sami wong soleh sehingga kematiannya dieling-eling ning anak putune, supaya apa? Supaya kita anak putune juga termasuk dadi wong-wong kang soleh, amin ya rabbal alamin. Yo kenapa? Karena baka kanda tugu kiwa wis aja kanda, ya aja kanda, karena sing tekaning tugu ki dudu wong Hindu, ya tugu sing ngadegaken ki dudu wong Buddha, dudu wong Katolik, dudu wong Kristen, tapi penyebar ajaran agama Islam. Sing awit buyut awale nyilak ta Islam ya jelas Islame wa. Apa maning ketika kandane kuku pertama tugu, siapa aja kang Raden Hadi, siapa santrine Pangeran Suryanegara. Tugu wa dilawan. Iya wong tuane kunku. Iya wong tu, wong tuane, anak putune yang bu. Iya tekan anak putune mah ya
Embu, itu maksudnya lho ya bakak kanda tuku ya subhanallah wa. Sing aran Raden Hadi ku wong sakti mandraguna. Jare bahasan he wong pengin ka wong bisakti mandraguna totosan bujana ning kulit ora mempan papak palueng, pan we mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa ilang sepenjagongan saktine kaki buyute. Ya sampe nempel ning anak putune. Masih sakti pada bisa ngilang sepenjangkongan. Iya sampai sekian siapa aja kang delengan mesin duwe utang bang iya kan cepet ngilangnya ya iya ndurung suwe kanda iring-iringan ana matri bang liwat dilirik ketemu lakab bagus iya berarti sakti kan sakti nah, makane kula lan panjenengan sami ning kene anak putu buyut kundang ki ngumpul tujuannya apa tujuannya kula lan panjenengan sami belajar jadi anak-anak kang soleh kenapa karena anak kang soleh inggi puniko anak kang gelem dongakaken wong tuane nah termasuk buyut ya kula lan panjenengan sami ya tadi kini lagi ngumpul apa ini membuktikan kula lan panjenengan sami pengen dadi anak kang soleh kenapa karena bakal wong ninggal dunia wong mati tergantung sing uripe wa arti dadeka kenapa buyute sampian ki arti dadeka kan wali kah bisa bae wa iya sero kasar ki yang nyebarakan kabar ya kini wali kini ceritane makenen atau ditinggal keloyong. Dan kelemahan manusia-manusia modern itu apa? Ya terlalu cepat melupakan sejarah kehidupan. Kita gampang kelalene. Ya ki ngunjung kula lan panjenengan sami, haul buyut kunang. Sing awal kita ngeromokna sambutan ki, lah kasih nyenggol-nyenggol mung menek ki. Iya buyut kunang ki asale sing endi? Lamun duwe turunan-turunane sapa? Sapa bengene maune lamun nyantri-nyantrine? Ning di perlu jekang ya kudu ditelusuri lebak yen ki. Ya aja sampai engkau menemukan keanehan-keanehan di dalam kehidupan kang kadang anak putune dewek ora sadar. Ya kenapa? Karena maksa wa, bahkan ning tuku ki sifate maksa, maka mau gak termasuk vaksin gak kudu dipaksa, bahkan ning tuku bahkan dibeli-beli dipaksa, ya makono ikut sih. Iya kenapa? Karena ada sebuah kene yung bengene ki mekonon wa ning tukuku. Ya, dia terpaksa dudu terpaksa. Pasti anak engko dungol ketemu hebat wae. Apa maneh ketika kandane mengbuyut tasem wa. Subhanallah, kita sing dudu wong tukune melu ketempelan. Iya jangan iya ya kenapa karena tidak mungkin anda bisa menahan ketika turunan kuen konane duk bisa ngegerakan jagat iwa. Iya, sokwe selalu ada seniman, kiai, ustad keluar dari tuku dan bisa menggegerkan. Singapit zamannya dari ya, ngono mau neka, liyo per dari ya kan geger, prakat kuen iku keligane kita wah. Iya, ya keligane ning jagat Dermayu kenal ya Hasan Wahyudin, sok metua sing Dermayu beli kenal kiai Hasan Wahyudin, urwe kiai Buyut Asem. Iya, terus akan meledak lah ya, meledak mana? Terus apa? Yok gelangan Junet Kancil kah? Dongol maning, sing endi? Turunan kene maning. Kok kenapa aja kang bisa begitu? Karena bengene buyut asem kumekonon. Tidak disangka, tidak diduga. Lapa itulah manusia pewaris kidung tanah Dermayu. Anak putune, empuhin ke. Ya kok bisa urus ya kang? Ya nang penasaran wak, kok kenapa kita bisa ketempelan pun akhirnya dok sampai kita nih dewek bingung. Ya kenapa? Orang nyangka banget wak kita bisa kajakinin malah terkenal duduk Hasan Wahyudin nih buyut tasen nih berarti kan tugu banget kita kira. Nah, ya majelis ulama sering kesasar kan nanti takoni. Ya kenapa? Karena deweknya wong tugu singkana karena takone buyut asem mana nih tugu akhirnya kan takone mene ya alhamdulillah iya anggar bayi sih kene nerdokakan mana jening arahan kunku iya kok bisa aja kan ya mpuh bokat bisa jadi setitik-titik ketempelan saking buyut asem itu kapan aja kan buyut asem itu diperkirakan tahun 1800-an kunku ya tahun 1800
Zaman siapa ya Kang? Ya lamun beli salah ning buyut wilayah kene ne ora adoh karo buyut klinter kunku zamane. Jadi buyut asem buyut beli. Yen Kang ya kan critakaken kok ngundang maning urusane kuwu kun mah. Iya garisane buyut klinter buyut ya tasem karena buyut tasem itu adalah orang besar ning wilayah Tugu, orang nomor satu di Tugu pada waktu zamannya. Kenapa? Karena lakine buyut tasem ki kuwu. Kuwu jekan iya. Di iya sok bae gula tanah. Iya permasalahan, permasalahannya kan ora ilok ke gulat kita ki. Makane bengikin gulak lan panjenengan sami dielingaken kumpul gulak lan panjenengan sami anak butuh buyut kunang tujuannya apa? Ndongakaken wong tua gulak lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunya. Kenapa? Karena wong mati wis laka sing diarep-arep saking anak butune ilah kejaba apa? Siji sedekah, loro donga. Sedekah jekang iya sedekah dikit jare Ibnul Qayyum. Ibnul Qayyum dalam kitab Ar-Ruh iku nulis Abdul Mayyuh dalil mayyit siji as-sadaqah loro al-istighfaru lil mayyit. Abdul-abdule hadiah ingatase mayyit dadi sing diarep-arep ning wong tua kula lan panjenengan sami kang ninggal dunya ki dudu mesan sing bagus. Dudu kuburan sing mentereng. Dudu karangan bunga sing berjajar sepirang-pirang. Lapa ora kanggo kun makanggo wong urip kunku. Mesan bagus apa kanggo ning wong mati? Beli kanggo, kanggo sapa? Kanggo anak putune kadiran delongan mesane bapane kita mau bagus, beli kaya mesan bapak tuan Iraka. Iya beli. Iya iya, dadi sing diarep-arep ning ngayit, dudu mesan kang bagus karena mesan kang bagus kanggo sampean kang urip. Berarti kehadiran bapak tuan Irama kuburannya gak di rubungun nguntung kah? Iya, ya iya. Jadi sing diharap harap wong mati duduk duduk maisan kang bagus, duduk karangan bunga kang jejer wa. Wong zaman sekin mau konon sih wa. Kadang-kadang kita nelatah melungirim ya karangan bunga. Kadang-kadang kita mikir kalamun diduitaken, geletak ane wong mati karangan bunga ya pejejer wa atusan. Tak bayangkan lamun diduitakan ke subhanallah pirang atus jut kan ah. Iya mung sekedar di sawang-sawang terus bubar orang padahal yang berguna untuk mayit itu tutup mesan kang bagus tutup karangan bunga tapi pendonga lan sodakwe anak butu ingatase mayit jadi anak tejakan dalil ya jelas anak wah. Apa nyampe dong aneh kita wong mati, wong urip ingatase wong mati nyampe ini bari sampian aja ragu-ragu bakal tetongak zaman sekian kan anak sih gampang orang tekan ngena ada orang ilok niliki bocakan nega kan lah iya dong aneh wong urip kemangsa tekan ngena indah jor ngomong kaya konon bukti neneng tugu masih ake wong tahlil alhamdulillah kadar sih ngomong orang teka gangger doyan yang berkat makan lah. Ya iya, ya nyampe aja kan kita apa dongane kita uang mati apa uang urip ingatase uang mati nyampe nyampe. Ana dalile hari-hari ubek-ubekan dalil mah ya yubai dalil apa aja kan arab sing Quran ya ana arab sing hadis ya ana lah bakal sing Quran yang sing Qurane jelas Gusti Allah ndawakan bakal tetong aja engko dewek bae kongkon ngucap Allahumma gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Allahumma gfir lana ya Allah pangapuran kita kabeh wali ikhwanina lan batur-bature kita alladzi sabaquna bil iman kang wis dead kan iya kan kang wis ninggal dunya alladzina sabaku kan wis kliwat berarti sewis kliwat kan ngului uripe saking kita Gusti Allah ngongkon terus beli tekan genah si beriwin. Hadisnya aneh ya, hadisnya jelas. Nalikan anak putu nena Adam iku ninggal dunia maka pegot kabeh amale kecuali telung perkara. Siapa di antarane dongane anak-anak kang soleh? Anak siapa? Anak-anak generasi di dalam kehidupan. Generasi je kang ya iya ning kene nek ya ning tulisane gawalan. Baka anak kandung bahasa Arab ibnun. Oh ya makane belajar bahasa kilebakian ngomong yang terjemahannya waladun ku anak bakal dudu anak kandungnya beli tekan genah ko nenekku waladun itu adalah generasi penerus kang gelem dongakakan wong
wong tuane. Mung kadang-kadang kita kang dadi generasi penerusé bakak karo wong dhewe ki blipati hormat. Sing dihormat wong kanak-kanak. Bukan beli ngadil, ya senang baik titenan aning tugu, kuburannya wali kun meru. Ya, sari pidaya itu loh terbon, Sunan Kalijaga kadilangu, kun mak Sunan Muria menjenanjak. Wah, kuburannya wali sanga apal kabe, kuburannya bapak tua dewek beli meru. Anak ini gini? Ake. Wis gak hari ake majak andar yang bokot pada sewot. Dah iya hari kuburane wali weru kabeh kuburane bapak tua dewek ora. Ya itulah manusia modern. Sing diunggulaken sing diagungaken endeke wong kanak. Karena endeke kita dewek ditinggalaken. Ya, titenana lebih bakal tahlilan keserok titeni. Sapa sing disebut ilah hadrati Nabi Muhammad pasti kunma. Harus yang pertama peragat kun para sahabat peragat kun wa ila hadrati syekhin syekh anak-anak dundangi kabeh. Iya Raden Hadi kliwat coba bayangin. Ayo ya beli. Ayo nyilap dak kegawa beli. Kliwat mana kenang apa ari syekh anak-anak didongakaken wong tua dewek kliwat kin ki priwe nawite. Ayo akhirah kini tuman kini tekocek kabe ukurannya. Iya ini kelemahan kita manusia modern. Wong kanak-kanak didongakaken, wong tua dewek malah kliwat. Sampai tekan ring terakhir wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat. Kanggo arwahe wong Islam lanang wadon kabeh min basyariqil ardi ila maghribiha sing pugas wetan tekan pugas kulon. Dua min kofin ila kofin sing sa pinggir tekan paling pinggire. Iya kan? Iya. Wa fi barriha wa bahriha sing ning darat atawa sing mati ning laut. Dia kan udara membeli kesebut gini. Sebab aja kan ya mati ning udara gak ngetepluk. Bakal ngetepluk ya bakal beli ning darat ya ning banyu. Makanya sing didongakaken fi barriha wa bahriha sing mati ning darat atawa sing mati ning banyu wa ila arwahi ahlul ma'la wa ahlu syubaika. Bayangin wa ma'la syubaika ku kuburan sing ana ning Arab didongakaken. Iki kuburan tu ku kliwat maning coba. Iya Pak, ya ini kelemahan kita manusia modern. Nelenge ning buku. Beli kan ning bukune dipadakaken dikit karo jejake kita. Kita mah wong tugu berarti sing didongakaken wa ila arwahi kuburan kang ana ning tugu. Ana pirang buyut, sebuti kabeh dak. Supaya apa? Ya wong tuane kita dikit sing didongakaken. Aja wong kanak-kanak didongakaken, wong tuane dewek kliwat. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Hari wong kanak-kanak dikirimi berkat tangga nyanding bating. Ya kongkong jebeli sesek. Termasuk dalam bidang kehidupan ekonomi. Hari dagangannya wong anak-anak dihargai. Hari dagangannya wong anak-anak ora ilok nganyang. Hari dagangannya tangga dewek dianyangi bae. Ayo ya beli. Wis karuan dianyang diutang pisan. Tapi bakat tukune ning Yogya, tukune ning Grage, tukune ning Alfa Indomat wani nganyang. Wani beli wani sing dagang endeke sapa wong kanak-kanak wa. Begitu Alfamart laris, Indomart laris, oli bati sapirang-pirang saking tanda tugu ilok bebagi ning wong tugu sakane wa. Kadang-kadang sing dagang ning tugu kongkon beli sesek priwen bakal utang memang kita bakal tuku kontan mengalpa ana ning kene ning kono kun teka wong iki teka ngerti yang duduk ke wong kaya gini ya kongkong sesing dagang ke orang sesek baik nih nganan baka utang mengmene wis karuan baka tuku rewel nganyang siram aja blesak-blesak sesing rada murah ya wis dianyangi ditimbang regane semono waya wis balik kari balik kebeki meli nyerowok ini imbu cek ini ya kongkong je warung kene beli gelis bangkrut kaya kononku.
Hari warungnya tangga dewek diutangi bae, bakal waya kontan mana? Waya kontan mana? Murah jening Alfamart mengkono bae. Bakin ning Alfamart rada murah ga? Wah, yang tetep bae. Kenapa? Buktinya mau. Alfamart uli badi atusan juta. Ilok beli bagi nuwong tugu. Ilok beli. Tapi bakal tanggane sampean. Begitu selamatan, uli berkat beli. Ilok ngitung beli lah, menghitung berkat secanggingan kepira kawa. Ya siapa tahu regane rada larang, bakal sampean langgan yang nengkono ko, ana matang pulu yang ngirim, ana ngatus ya, ana mendak ya, bonus. Serap dokun ini ngalpa, oh ilok beli oli bonus yang ngalpa. Aja boro bonus, susuk seket beti bayi permen. Serok kumpulakan permainan terus balik nama nih ninggal pak oli beli. Ya engkau nonor ya. Ya serok bay susuk je satu lah kaje pak je atusane permen bayak diterima beli tiga kah. Serok bayangin mang saya permen si jeregane satu. Lah, lamun dikumpulakan permen 10 ke konon lagi susukan permen KB jadi jejek sewu kini 10 ke. Kayak gelem beli. Menamakan nih, jadi balik kening ini titik awal. Ya, titik awalnya apa aja kan? Kita harus bangga dengan kehidupan yang kita miliki. Nah, karena kula lan panjenengan sami duwe buyut kunang. Kenapa dikumpulakan dari siji? Bari eling kita ki anak butune. Wajib anak butu ndongakaken wong kang ninggal dunya. Kenapa? Karena anak kang soleh inggih punika anak kang gelem ndongakaken wong. Wong tuane alhamdulillah siapa tahu setahun sepisan ya lumayan wa. Daripada bating ilang kadrenggal dinane mah ada donga wong tuaku kaya wong nyatu nenem siji oh beli apane sampe titenan sampean kaya ilok mengtugu kae bagen ora ilok mengtugu gapal wa baka wong tugu donga kaken wong tua kaya wong nyatu nenem siji nenem isrok ditung iya kan ya, iya singaran seminggu kupitung dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ndo ngakaken wong tua bakal bengi. Nah, kan ngaku suwe-suwe nema. Berarti bengi Kemis e beli, bengi Rebone ora, bengi Selasa beli, bengi Senin beli. Kepoko bengi Jumat gending tajugeana talil. Lamulaka ya pati ngilak, Gus. Itu berarti ya masihkah kita wani ngaku dadi anak kang soleh yen kaya kononku makane belajar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami lumayan bilang bara hari kaya kaki buyut tiro zaman semana mah subhanallah wa. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam bukan hanya titisan keringat bukan hanya harta bahkan nyawa dipertaruhkan oleh orang tua kita untuk apa menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wata kita mah pasekin wis enak ning tugu alhamdulillah lebeng men zamane wong tua wah wis karuan islame kok gencet malah dalam kehidupan perang Belanda tapi wong tua kula lan panjenengan sami tetep ngopeki ajaran agama Islam ayo ngapa Raden Hadi pada waktu melawan pasukan Belanda terbentuke balongan terbentuke apa sekorip itu dari mana dari titik tugu tua ayak ini enggak ya karena titik penyebaran Islam sing paling jor-joran ya mengerahkan tenaga bahkan harta benda dari mana dari wilayah tugu oh ya ngapa Belanda dibegal mengtongat dalan beli mati-mati singiles ya wong tugu makane ning acara haul puniki anak putu dieling elingaken ternyata gula lan panjenengan sami anak putu tugu diwarisi berbagai macam keilmuan mbuh ilmune pada mendi diwarisi tanah ternyata tanahe prakat kabeh sawah wis digadekna karang wis diesrel-esrel ya beli diwarisi deposit-deposit wis entok kabeh kari siji maning warisane wong tugu apa aja kang ajaran agama Islam lamun sampian beli ngopeki temenan enggak ada jaminan hidupmu bahagia tapi bakal warisan kang sijikin digopeki temenan
bisa jadi warisan tanah balek, warisan sawah balek, tapi bakal beling gopeki laka jaminan. Serok sekian pertaruhan yang sampian kari si jimaning kiwa warisan, art digopeki beli. Hoi, arep digopeki beli, temenan, yakin? Coba nih ngadepannya buyute sampian ngomong, bongkan. Ah, sekarang ngarepan takon nih majelis ulama rame beli kok nenek teskin. Iya nih tajuke nih ngapane, bakal beli rame? Bongkan, kader ngadepannya buyute dewek, kader ga. Yo, kenapa? Karena warisan si buyut wis peragat kabeh. Warisan tanah wis entok dibagiaken detail-detail. Warisan sawah wis akeh sing didoli, tinggal kari siji maning. Kenapa warisan Islam masih ana? Karena beli bisa dadi borok bang. Kaya-kaya lamun agama bisa diborok akening bang, diborok enam buah apa? Kaya-kaya apa? Nah iya, ya ini warisan terakhir saking wong tua kula lan panjenengan sami. Apa warisan ajaran agama Islam. Ketika kula lan panjenengan sami temenan gopeki warisan kang kian, maka niscaya uripe kula lan panjenengan sami bakal adem, bakal ayem, bakal tentrem, selamat dunia sampai akhirat di bawah naungan bendera la ilaha la ilaha. Sapisan maning la ilaha kalimatun usisat bihis samawatu wal ard. Kalimat ini yang menjadikan Allah menciptakan langit, bumi, swarga, neraka, mizan, sampai diutusnya Nabi Muhammad gara-gara la ilaha illallah. Gara-gara iya dari kunci la ilaha illallah bisa negawe suarga tanggo siapa? Tanggo sing ngandel ning la ilaha illallah sing beli ngandel neraka. Jadi anane suarga karo neraka awite la ilaha illallah sampai diutusnya Nabi Muhammad kanggo apa? Kanggo jelasaken la ilaha illallah. Yembu mung ning jaman sekin gara-gara la ilaha illallah tukaran. Iya lucu ne maning ada bendera ada tulisan la ilaha illallah diopong bekeker konen ka ide aja aduh mikir kita ning tugu ya wis tuguan be mikir mun kadur uripe ning tugu mikir akan Indonesia bagaimana Indonesia kalau begini Indonesia ini akan jadi apa sirane sapa mikirna Indonesia ko mikiran kreditan motor dewek durung lunas-lunas je. Iya kadang-kadang kita dodok mikirnya ke keden keduwuran ya. Jadi la ilaha illallah kita pertahankan satu akidah, satu keyakinan, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yakin kabeh wis dikontrol ning Gusti Allah. Benere sampean anak catetane, beli benere sampean anak catetane, maka benjang ning Gusti Allah digawekaken mizan atawa timbangan. Kanggo apa? Ya kanggo wong-wong golongan kita wae sing mlipati jelas uripe. Ci beli Pak Yari Nabi wali kan jelas uripku. Ditimbang beli. Kanjeng Nabi ditimbang beli. Ya ora, wis pasti suarkane kan, Pak. Iya. Sing jelas salah ya. Ya mangsa ditimbang, masa Firaun ditimbang. Firaun ditimbang beli. Beli blem bae wis kan, Pak. Iya kan? Iya, sing jelas bener emang sa ngarah ketemu karo mizan, sing jelas salah emang sa ketemu karo mizan. Para nabi, para wali, kekasih Gusti Allah, iyalah ketimbangane, Pak. Suarga. Dongol rombongane Firaun, Abu Jahal, abis golongan abu-abuan ki. Ora ditakoni maning wis blem wis. Iya sing gawe digawe kaken timbangan kan rombongan kita sing mlipati jelas, sing gawe putek ning malaikat ki. Maksud digawe putek ya kan? Ya arep dicemplung akan ning neraka, ilok sembayang bucekin. Iya siapa tahu sembayangnya setahun sepisan ke pokok raya kore ya harap dicemplung nabai yang anak sembayangnya bocek ini iya hari harap dibelebesa kening neraka sobut baik uribe iya ora karo bature ora karo sedulure ora karo rabi sobut baik karo rabi ini
Ya iya, saking bae wong wadon tuku ora wani ngomongin laki kaya konon kebuya. Iya. Oh, ngomong serawat karo jengkok tiga ukurane. Ini makane begitu ada tembangan yang merasa mewakili ku laris banget kok. Iya. Iya mak, iya karena tembangan zaman sekinkah. Iya. Tembangan zaman sekin alasan jam lima mangkat sing omah jare makaya beli waro antak antok karo rangda apal kabeh bakawaya lepakin. Oh ngobor kodok ora kono wero. Iya mau ka. Iya tadi jakang yo balik mening ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dadi dasare jakang, dasare kalimat la ilaha il nanti ketika ada perbedaan di dalam kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan. Ya makanya begitu beda bisa aja ngotot. Memang permasalahannya kan begitu perbedaan. Kenapa ada di neng Indonesia? Wabil khusus neng tanah tugu ketika ada perbedaan justru menjadi sebuah kerangka untuk sebuah pertengkaran. Karena kadang-kadang perbedaannya itu masuk ke dalam politik golongan. Akhirnya ruwet. Beda yang sih ngawit pengen gak beda. Tapi yang kadang-kadang sing ora beda baik apa aja kang? Ya contohnya mau ndongakaken kanggo ahlul kubur. Itu seluruh ulama dunia itu sudah sepakat bahwasane dongane wong urip kanggo wong mati kita kan kena. Itu sudah sepakat. Yang tidak sepakat itu adalah tata carane. Wong NU nanggone talil sebelah anak tidak mengakui itu enggak ada dalam kehidupan Rasulullah, makanya mereka menganggap itu bid'ah. Tapi bahkan dongakakan mereka juga tidak bisa mengingkari itu karena seluruh ulama dunia sepakat dongane wong urip ingatase wong mati iku tekang gena. Sing dadi masalah kan cara. Nah, kenapa kita nanggone talilan? Karena mau. Dalam kitab Ar-Ruh kan dikatakan afdhalu ma yuhdalil mayit apa? Sedekah karo donga. Lah, talil itu adalah paket komplit. Ana dongane, ana sedekahe, makane getipai berkah. Jadi talilan itu paket komplit. Ana dalile ana. Ya, bahkan ning kitab Al-Hawi lil Fatawi ya NDK Jalaluddin Suyuti itu mengatakan bahwasane selamatan dina pertama iku bisa bertahan sampai tekang dina kaping telu. Selamatan tumpeng dina kaping telu itu bisa bertahan sampai tekang dina kaping pitu. Selamatan dina kaping pitu itu bisa bertahan sampai dengan 20 hari. Ya ning Jawa ki sing durung ana selamatan 20 dinaan. Iya. Selamatan ning wayah 20 dina itu bisa kekal sampai dengan 40 hari. Selamatan ning 40 dina itu bisa bertahan sampai 100 hari. Selamatan ning 100 hari itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Makane acara ning kene kan ora don sing kono. Telung bengi, pitung bengi, 40 bengi, 100 bengi. Mana kitabnya? Sok dibuka. Al-Hawi lil Fatawi. Be, lebekin mah. Masalahnya mesti dikomplaini be kan lebekin ke. Buka be kita be. Kan ada dalile be. Ke alasannya kenapa? Kudu pitung dina. Karena begitu mayit iku meninggal dunia, ditinggal pitung langkah sing kuburan, berapa jam pertanyaan malaikat pada waktu itu tidak kurang dari 7 hari. Perang sana malaikat takon mungsa jawabannya lebih baik ora be dawa kan ke. Ya iya kalimat marrobuka biswinuwin jawab ya nana mati di wong Islam menusa paling enak wa ujiannya durung soalnya wis dipai ya bocor bocorakan soal be sudah makin ke. iya kan sampian ki durung ditakoni kan yang malaikat ditakoni durung buru beli pertanyaannya
Buru beli. Buru kan? Iya, ya karena bakal lebih nalkin kah? Iya kan? Iya kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz al'ana qad sirta min tabaqatis sarra'i fa idza ja'aka malakani wala yurghibaka wala yuhribaka fa innama huma khalqun min khalqillah. Iya kan? Mesti diawali udhuril ahdal ladzi kharajta min darid dunya ila tilkad daril akhiratal khalida wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annal jannata haq wa annan naro haq wa anna liqa Allah li ahlil haqi haq. Terus da'u wa idha ja'a malakani aja melang aja medi baka malaikat loro teka terus takon marrabuka wa man nabiyuka faqul biqaulin ngomonga sing tegas Allahu Rabbi. Yang dikaki durung ditakoni ning malaikat. Tapi lebih wis wani bocorna soal, hati-hati be pembocor soal ki. Nah iya bakal bocor akan soal ki ora. Nah iya, ya inilah kehebatan wong Islam, tapi semono soal bocor akeh sing beli bisa jawab ki. Ya none me iya wa aja maning diadepi ning malaikat. Ndika duwe masalah karo polisi. Takon lurah, rah, kita ki gadange priwen ko esuk ngadep polisi wis. Baka polisi takon mekenen, dika jawabe mekenen. Baka takone mekenen, jawabe mekenen. Sok mangkat. Diapalaken sawengi-wengi. Bener? Iya. Kaus dikondisi akan ning lurah. Iku begitu tekang polsek, digebrak mejane, ilang kabeh, Bro. Bener beli? Apa maning sing blegedeg ning adepane sampean ki malaikat. Oh, apal-apalan kedelangan, blong. Marabuka. Alam bujekana. Wa man nabiyuka. Kedikit, kedikit, kedikit. Ya keburu dikamplong dikit juga kiwa. Makane, makane innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a layal. Ya, innal mauta satu gune mayit yuftanuna benjang bakal ditakoni fi kuburihim ning jero kuburane pirang dina? Pitung dina. Wa yustahabu lil maut. Makane seneng wong mati mau nalikane disedekahi ning dina pitung bengi sawise mati. Dadi ana dasare selametan kok. Pitung bengi. Itu mengikuti Indo, bokat belalip itu di wolu lah bisa aja putak-putak bari aja tukaran kok. Ya ana dalile ngendi? Ya setelah tak buka-buka ning kitab Al-Hawilil Fatawi Jalaluddin As-Suyuti pengarangnya termasuk ning kitab Ar-Ruh. Ya bahkan ning kitab Ar-Ruh ya tentangnya sama dengan kematian. Ya bahkan ning kitab Ar-Ruh dawuhe siapa? Dawuhe Ibnu Al-Qayyim. Ya Ibnu Al-Qayyim dawuhkan afdhalu ma yuhda lil mayyit as-shadaqah. Terus ba'da shadaqah al-istighfaru lil mayyit wa du'a lil mayit kama yantafi'u al-haj lir kayatene manfaate wong mati dihajiaken oli beli wong mati dihajiaken oli kenang apa dihajiaken oli hari didongakaken bloli oh iya lah ya iya makane sing cerdas jadi aja khawatir wah apa sing ditinggalaken ning wong tua bengen ki asli ne makna dalile mung kadang kita ne durung tekan kono anak kabeh anak kabeh. Uang tua kita kudu uang sembarangan. Nah, baka kanda Jeraden Hadi murid di Surya Negara, baka Surya Negara nih langsung sing Syekh Syarif Hidayah. Hidayatullah. Baka Syekh Syarif Hidayatullah, metuan Arab bengene metuan Arab bunko. Turunan Jawa, Jawa so temboke. Baka bapak nih Habib. Habib ya iya. Sultan. Ya, ini sendi. Ya turunan Hasan Husain gunko. Jadi bahkan di tanah Jawa, bahkan di tanah Jawa, Habib yang nyata itu lebih banyak yang Habib yang tidak nyata. Habib Kang Katon iku luwi ake gak sing beli katon nih. Ya sing katon kan jelas Habib Lutfi, ya kan? Habib Ja'far, ya Habib Muhammad, Habib Rizik kun kan sing katon. Nah bahkan turunannya Syarif Hidayat, anda beli sing Habib. Nah kasih undang Habib. Kenapa? Ya karena banyak dari turunan Nabi itu yang menutupi tentang kehabibannya. Makanya hati-hati nih tanah Indonesia. Malah kadang-kadang bisa jadi anak putu tugu turunan Habib juga.
Mene kan beli pati kadiran tuku maure ya haus geureun Habib kemeneng bae. Ya padahal madudu bokat kah. Ya iya, karena turunan Nabi itu banyak, sangat banyak di tanah Indonesia. Singkatan, wajib kita hormati dakun mah turunane Nabi. Makanya bokat beli cocok karo para habaib bisa aja kakek ngomong meneng Nabi bis. Ya iya, karena gulane dewek banyak seringkali tidak sependapat dengan Habib. Melawan beli wani. Yo kenapa? Nang kan anak putune. Bagian priben-priben anak putune. Kita kan wong ngepel kader ka. Iya, melu dakwah, melu mengkenen, menjelaskan apa? Ngerewangi. Gak ari diterima. Begitu dibeloli, ya wis marian, reang. Kita mah sekedar ngerewangi. Ya, makane, kula lan panjenengan sami belajar sing temenan ke. Supaya apa? Yakin apa yang kita kerjakan ini. Semuanya ada dasar-dasarnya. Ya, termasuk acara haul, termasuk acara mendak, satus dina, sewu dina. Sebetulnya semuanya punya dasar. Ya, karena ngapa begitu wong meteng oli papat kudu ana acara ngupat, oli pitu kudu ana acara memitu. Semuanya ada dasar. Ya, beli gawe-gawe dewek, beli. Ya, sing gawe-gawe dewek, ya anak, anu nema. Ya, zaman sekin mah apapun bisa jadi duit. Butak kerang beli jadi duit. Ngguri umah, anak buyut asem, ubeng ya karo lawon. Gubat terus diwara buyut asem ya ramen kok ya lumayan beli kita nih dari kuncen kura ya zaman sekian kan kok. Makanya kenapa aja kang ada kuburan palsu ya kadang-kadang manusia tuh seperti itu kuburannya siapa empu akhirnya disanjung-sanjung dipuja puja makanya wong mati apa jari sing urip hebat ya hebat jari sing urip ora hebat ya ora hebat makanya apa yang Abdul pertama untuk mayit itu adalah sodako sesuai dengan kapasitas. Nah, bakal sampeyane sugi apa aja kang sodako sing hebat. Bayarana karang sini pinggir dalan ki. Kira-kira sing duwe wong santri blegedeg. Supaya apa? Supaya nanti terbentuk komunitas santri. Nggak sampai tanah pinggir dalan dibayari jadi diskotik. Kita dikit sing santri ini. Karena kalau sudah terbentuk komunitas itu susah untuk merubah. Contoh ketika sudah komunitasnya diskotik. Wani beli dagangan tasbih ning kono. Susah kan? Kenapa? Karena sudah terbentuk dalam sebuah komunitas. Sebaliknya, ketika komunitasnya sudah komunitas santri, sok anjing anak, ya kan ngelan. Contoh aja kan? Contoh Gunung Jati. Komunitasnya wong dagangan tasbih, wong ziarah, wong dagang nyan. Wani beli dagangan miras ning kono. Ya ngeper. Makanya awal-awalnya apa sodaka yang gelar? Mari bentuk komunitas santri dalam lingkungan kita. Syaratnya apa? Ayo kuasai kekayaannya. Ayo kuasai tanahnya. Ayo kembangkan kehidupan gula lan panjenengan sami. Kemana kita berpikir? Aja doado. Tugunya dulu yang harus maju. Kita punya segala-galanya. Duwe tanah, duwe banyu. Cuma kadang-kadang kita kang dadi anak putune sudah tidak mau bersenyawa dengan tanah kita. Kita lebih memuja-muji endeke wong kana. Kana. Obat sing paling hebat, obat Jepang. Obat apa obat Indonesia lah kasing hebat? Bukan tidak hebat, karena kamunya tidak mau pakai dalam kehidupan. Dalam pertanian, gula lan panjenengan sami masih mengandalkan obat-obat dari luar. Akhirnya, setiap kali arepan tandur sing dipikiri, orea subsidi ini ake beli. Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat orea kita sendiri? Iya, kenapa? Karena satu-satunya ketika kita mau kejar-kejaran dalam kehidupan, susah ngejar. Ngejar Amerika dalam bidang teknologi, abot. Wis kengelan. Nganane IPv6 wis ditinggalaken 30 tahun yang lalu. Mingkinene dawar pendinggo. Ketika ngejar teknologi mangsa kekejaran. Satu yang bisa kita lawan. Apa? Swasembada pangan. Sehebat apapun teknologi Amerika, secanggih apapun teknologi Jepang, mereka tetap butuh makan. Dan kita punya lahan untuk menanam itu semuanya. Makane wong tua bengen sering kan ngomong akan kembang Wijaya Kusuma, megarening Nusa Kambangan. Cerdas wong kene iki. Iya. Kenapa beli bisa megarening tugu? Kenapa beli bisa megarning Dermayu? Itu permasalahannya dudu Nusa Kambangan Cilacap dudu.
kembang Wijaya Kusuma, sampean uripe bisa jadi jaya, tur kusuma mambu wong sealam kabeh, weruh kabeh ning mambune. Kapan ketika Kang Ana ning Nusa Kambangan ki bisa megar? Apa aja Kang? Nusa ku pulau Kambangan sing tandurane kaya kambang. Maksude parine sing bener. Baka pertanian makmur ning tugu srok tanggapan ya akeh. Wong dagangan laris, baka panene bangkrut. Mangsa sidang unjung ka srok. Ya iya, maksudnya kembang Wijaya Kusuma iku megare ning Nusa Kambangan. Nusa Kambangan kundi sawah durusi. Beli bisa Wijaya Kusuma megare ning karang-karangku, megare ning Nusa Kambangan. Apa Nusa Kambangan? Pari. Ya, kan kaya kambang pari ka. Ya iya, kuwi Nusa Kambangan, urusan sawah sing bener. Kenapa? Karena kita ini adalah masyarakat-masyarakat petani. Ngomong ngebel metu geni bakal parine beli dadi arep mangan apa? Sedangkan yang menopang kehidupan bangsa Indonesia, 65% beras Indonesia itu ditopang dari tanah Indramayu, Bro. Barang kita ne wong Dermayu ne ora ilok mikiri gawe obat pari, ora ilok gawe memikirkan bagaimana menciptakan tanah organik yang tidak membutuhkan obat-obat dari luar. Semuanya kita bikin sendiri. Yang wong bengin ki hebat. Ya, wrong sapirang-pirang. Sore cuma beli. Blak. Ya, dirawun kah. Ayo mubeng-mubeng kukus kebuli menyan. Mari apa? Mari wrong emodar, Bro. Konene klenik maning konene. Lah iya, ya, saya sudah mencoba itu. Ya, satu tahun pertama, wani-wani, kenapa mung setitik kita mah. Ya sawahe mung setitik. Apa aja Kang obate dadine beli diserang tikus? Gampang. Apa? Minyak duyung. Ya eh. Sak wae wae titenana, ana beli satuan sing betan ning wewangian. Ana beli. Nangka, makannya lemari bakal anak karbole, anak beli corone. Nangka, kena ngapa? Wangi, serok bisa semprotan karo lengat. Kenapa aja Kang lengat duyung? Karena lengat wangi sing rada murah, aku duyung. Nah, iya, lamun misik luwi murah sing duyung kah? Tak nggak misik ukurannya kah? Nah iya, tadi aja Kang nyemprot ya, Kang nggak minyak duyung, cas. Nah, seminggu sepisan tak semprot karo minyak duyung. Kok bisa aja Kang? Ya mengapa tidak? Ulre beli teka. Kenapa? Ya beli betah ulre. Wangi sih. Wah, kalau isan aja sawai kiai aja kasih menyan melulu. Aja mampu deh wangi. Ya itu wangi, Bang. Ya kenapa? Ya emang ada. Ya, obat-obatan diciptakan sendiri bisa. Lah mengapa tidak? Obat-obat kimia pun awalnya dari mana? Ya dari tanaman-tanaman itu. Ya kan ketika menciptakan sistem ya racun yang sistemik ada apa aja Kang? Jarak serok karo sianida kah? Buruk kopi sianida kah? Kalah wak karo jarak kah? Jarak itu adalah racun sistemik, makanya wong tua bengen ning pinggir sarah, ning pinggir sawah jarak kabeh tanduran. Kenapa? Itu apa racun yang sistemik. Maka pengen racun sing kontan ya gadung. Gadung aja Kang iya serok sisirin uwi kah? Uwi gadung kah? Isiran kulitnya, tek. Bisa aja maning satuan, Pak. Apa kira gak kelenger, Bro? Itu jenis racun tinggi. Ya kenapa kita beli lok mikir monok? Ya, ndeleng kemangi. Ana beli kemangi dipangan di ular. Lah kan? Berarti kan ular kan beli doyan nih kemangi. Kenapa beli lok diremet terus semprotakan ning pari-pari ini mampu kewangi kabeh? Doyan beli ular. Mundur. Terus ya sebenarnya ketika berbicara tentang sistematika pertanian organik sekarang di Indramayu alhamdulillah sudah mulai jalan wah. Ternyata wong-wong sing pinter ngawinaken pari ki be. Ning Indramayu lebih ne pari ku ternyata. Iya, muncul bibit anyar arane borang. Prangsane wong ndi sing gawe? Wong Indramayu. Iya kan? Ana maning dongol varietas baru dari padi namanya padi gading. Wong gadingan sing apa? Iya kan? Wong carlam kah?
Nah, iya, banyak di Indramayu. Kenapa kita tidak pernah mengumpulkan orang-orang seperti itu, kemudian memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, bahwa apa yang kita miliki harus kita kelola kembali tanpa mengandalkan dari hasil orang lain. Parine organik, berase organik, dipangane nanti organik juga. Ya, apa aja kan kelebihannya beras organik? Laka racun nih. Bakal laka racun nih. Ya orang gelis mampu. Ula sudah membuktikan bakal adang esuk, tekan esuk maning, beli mampu. Tapi serok, beras-beras yang ake oriane, ake buladane, ake kan serok. Kenapa sekarang banyak penyakit yang berkembang? Karena selama ini yang kita konsumsi itu terlalu banyak racun. Berase ana racune, banyune ana racune. Wong bengen bakan ning sawah, ngelinginung, beli balik. Leng yuyuk, buka, ya beli. Sedot, not. Lara weteng beli. Biasa baik, bengen. Yuk kenapa? Enggak ada racun. Serok sekian bakal beli keplek-keplek ukurannya enggak. Iya, dulu kenapa orang-orang kita ini orang yang kuat-kuat? Karena tidak pernah terkontaminasi oleh racun. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita buat sendiri. Sekian kan lah kasih gawe dewek. Pengenin panganan, pengen gelis dati kabe. Lamun pengen bubur, ya lah kasih ngin latak lutuk gawe bubur. Tukunnya bubur instan. Sing dijur bae karo banyu panas kah? Iya kan? Ya iya. Ya kan pengen gawe mie, ya ora susah, tinggal kari celup bae nganggo Indomie. Akhirnya apa? Semua racun terkonsumsi dalam tubuh kita. Begitu tubuh ini banyak terjangkit oleh racun, maka berbagai macam virus mudah datang. Makane pemerintah saking emane ning rakyat digawe tata cara vaksin. Kenapa? Karena racun sudah mulai menyebar di seluruh Indonesia. Dihilangkan sudah tidak mungkin. Bagaimana caranya? Kita bikin masyarakat supaya bisa ngelawan virus. Caranya vaksin. Sekarang sampean ya kemau kongkon vaksin jembedal. Ya none mah dengan berbagai macam cara lebih bekel kubu gitu. Sampai gawe isu sing oli rasdog, sing oli bantuan laka kartu vaksinnya, asyik tipoi rame kuno. Iya ya jangan terima ning dadi kama vaksin kanggo luru duit sih asline mah. Iya enggak pernah muncul kesadaran saya ini harus divaksin. Sampeyan ya Kang yang ngulu wa vaksine. Malah takon ning wong tugu. Dokter Ludi, "Dok, kita pengen vaksin." Harus Sinovac beli ke Sunar Sinovac mah. Kenapa? Saya pengen vaksin Moderna. Ya kalau Moderna daftarnya online. Harap online harapan beli. Yang penting Moderna saya apa? Apaan ya kita mah? Ya iya, mau daftar mah oli yang Dermayu kota. Jam rolas, durung waya tangi wah. Saking pengen vaksinnya. Sampai ya ditong totak kening umah alasannya lara wetong cekitan ya. Anak ningkin ya. Teka wong ya, teka. La ilaha illallah. Ya iya. Jadi pemerintah kijare dewek melagi eman, wah masker aja kari-kari. Kula dewek termasuk masker beli kari-kari. Coba tinggo masker awan, tinggo sore, tinggo. Bari apa aja? Minimal wah dikaki selamat sing bang dinan bakal ngengukin kiwa. Maksudnya selamat sing srok sampean metu sing omah nganggo masker. Papa kan karo bang sing arep nagi. Ketangguhan beli. Beli meneng bae sok. Sakane sing nurut wong urip. Ya iya kongkon nganggo masker bukan untuk siapa-siapa, untuk keselamatan diri kita. Makane ya. Jadi apa kan diajarakan dening wong tua kula lan panjenengan sami semuanya ada dasar-dasarnya. Termasuk yasinan. Iya kan? Ana hadise ana ning dhewe kan ning kitab Sunan Ibnu Majah. Iqra'u yasina ala mautakum. Wacakaken yasin ingatase wong matine sampeyan kabeh. Dadi ana ja Kang ya ana. Sing ora ana iku sing wong pengen gulet bae pengen nek.
Ana wong waca Yasin, malam Al-Qur'an itu kan bukan Yasin saja. Kenapa kalau orang mati yang dibaca Yasin, dia yang pengen Yasin sidane arep apa? Tek butek temen sesek suwe-suwene piye, Pak. Hari diladeni bayan tok rang waktune kisu. Hari dijorna benung tap suwe-suwene ki. Ngelateni dalal-dalil, ya surat tak dalil iku. Jadi Yasin apa aja kang dalil? Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Wacakakan surat Yasin ingatase wong sing arepan mati atau wong sing wis mati atau wong sing lagi najah. Anak-anak dasar. Ya makanya baka ziarah bagus ya bagusnya baca Yasin ning kuburan. Oh ya beli bisa aja kang kita. Ya makanya baka beli bisa ya wiseng bet sing cendek ke. Apa? Iqra'ul Fatihah. Ya Iqra'ul Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah mah sesuai kepengenane sirane arep ngapa. Dadi kabeh bakal Fatihah. Dadi kanggo wong mati bisa, kanggo wong lara bisa, ya kanggo anak sing rada badeg bisa, kanggo wong wadon sing rewel. Fatihahna wis sok bakal. Iya bakal rabi ngomong bae ora ya sewot bae cek candak Al-Fatihah. Serak-serak praktek enak. Ya bokat beli mempan ya paling sendal melayap balik. Nah, ya Fatihah ini termasuk. Ya termasuk sampean wong wadon. Begitu wong lanang karepe dhewek. Wis kari di Fatihah ini. Al-Fatihah. Ya karena apa? Ya karena jelas nih hadisnya. Al-Fatihatu lima kuriat telahu. Al-Fatihah iku bergantung sampeane pengen gua apa. Pengen nambani wong larang go Fatihah bisa, kanggo wong kesurupan bisa, kanggo wong ninggal dunia bisa. Makane bokat beli bisa apa-apa madhab ya ngapa ila hadroti bapak siapa kuburan kinki kastiwan bin Al-Fatihah wis ora apa-apa wis yo enak enak karo kita mawa sing gelisan ya sing penting baca Fatihah iku sep goblok-gobloke wong tuku bisa Fatihah. Kenang apa ilok tahlilan? Ini ya, makanya aja ilok bid'ah akan tahlilan. Ngusuk goblok-goblokan wong tuku. Fatihah bisa, kulhu bisa, falak bisa, andas bisa. Sing di bisa nih. Tahlil. Serok ngomong bid'ah maning tahlil serok. Wong tuku bisa kulhu li sing tahlil. Sekarang nih serok wong tuku sing tuane noklok temenan kata konana wah bisa beri surat Al-Ikhlas kuwa. Delongop. Beli jerang. Ora bisa Al-Ikhlas. Ora. Kulhu lah baka kulhu bisa jerang. Surat Al-Ikhlas e beli bisa kulhu ne. Berarti sing endi? Sing tahlil lho liye yo ngono. Mbak oli sing tahlil paling bisa ne kulhu palak binas. Beli si jemaning petekah. Berarti oli sing tahlil cekunku. Iya tapi kan alhamdulillah barokah anane tahlil akhirnya bisa baca Fatihah. Makanya baka mentok mana mentok mene apa maning kari siji maning apa Al-Fatihatu lima kuriat lahu. Fatihah itu tergantung sampean baca Fatihah kikang wapa. Misalnya anak nakal jekang anak kita kibadek banget pegel pak ngwarane jadi Fatihah nabahins carane jekang diadepi banyu ning arep dibaca Al-Fatihah ila rohi siapa sing badegi Darwan bapaknya siapa? Kasmun Darwan bin Kasmun fi jasadihi Al-Fatihah ping bira aja kang ayat pitu ping pitu pitu ping pitu bira patang bolo jadi bakang gue baca badeg ke patang bulu sangat ngwacana ya iya sampeyan duwe anak kuliah aduh dijaga mangsa kejagaha priben cara njagae Fatihah. Ya pira ya mau pitu ping pitu Al-Fatihah kanggo anak kita sing kuliah ning kana ras ningkem binti daput ya Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin cije ngalamin ku daripada sing orang alam ngalamin masih mending gak sing ngalamin ya beli kita mau ora rewel arep ngalamin arepan beli iki tapi weruwe mekonan je wong tukune. Oh iya, ya majelis ulama maya pasih alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Serok garpum. Kardima. Ngalamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rakim maliki yaumiddin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mbum peduli apa yang bocah kuno. Tapi ya wis alhamdulillah, makane anak putu luru guru sing bener ki. Iya kenapa? Karena alhamdulillah ning zaman-zaman menekaken ning tu gowis akeh ustad akeh kiai. Kaya kita sing dadi wong tuane ya sok dipilih kiai ne. Yang muruki bocah ku ya kiai ne sing munine bener bacaan Qur'ane. Aja kun mau duwe kiai baca Qur'ane ora petah anake kongkon ngajine mas petah. Ustad be alam ya jengal. Ustad yang wacane alam ya jengal ya anak irane ya jengil kon nenek. Bongkan kebagiane bengi kamera aja ngantuk bewat dikek. Wong nenek ngajine serius belenggut maning lenggut dikek. Iya, jadi aja lurus yang alam ya jengal. Ya, makanya majelis ulama alhamdulillah kalau pulang haji bila itu bu, ana bae, berarti kontrol selalu kontrol. Napa aja sampai kegiatan-kegiatan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala melenceng dari rel yang utama. Apa relnya adalah kembali ke ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, kumpul bareng haul wong tua kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Mugia kang hadir lan kang durung sempat hadir kecatet dadi anak-anak kang soleh. Ya, bokat bae kapan-kapan bisa ngadep ningarsane Gusti Allah. Kumpul kabeh dadi siji mangkat lunga haji. Cila kasih amin. Ya, kari-kari wis amin ya. Iya, jadi iya bokat baik. Konon raya, wong kene ki pada mangkat kabeh mana? Mana menti? Aja amin amin baik wa. Hari mau kongkon lunga kaji lah kasih amin amin. Nen wajah mangkat mana amin mana menti? Ketemu amin baik ko. Hari mau muga muga pada lah mangkat lunga kaji menong. Cila kasih ngamin. Amin. Wis balik maning malaikat ke mana? Oh ya kepindone ya muga-muga wong kene pada mangkat mana kabeh. Amin. Mana mendi encang. Ya ya tapi ya sing jelas kabeh masyarakat tugu wis pada ngerti, kabeh masyarakat tugu wis pada paham nalikane balik ngadep dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala ora nana sangu kang hebat, ora nana sangu kang kuat ila kejaba sangu ibadah, sangu iman, sangu Islam ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami benjang bakal diceluk dening Allah Subhanahu wa taala kelawan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kenapa jiwanya tenang? Karena ori lok ngeluh. Kenapa beli lok ngeluh? Karena sadar kader kabe dibagi ning Gusti. Kenang apa kita ngeluh bae? Karena kita beli terima ning bagiannya Gusti Allah. Nah ngapa? Duri apa? Hari kita orang ilok oli bagian, rasdok liwat, BLT keliwat. Ya beli. Hari kun oli maning, kun oli maning. Apa dume dulure tak kun ma? Sing dumbangi bekal maning kon. Ya ya kenapa? Ya karena kan durung yakin yang sing bagi rezeki Gusti Allah. Sing bagi rezeki Gusti Allah. Maka durung wayah oli, mangsa oli ya. Ngedumo ora uli, ngalah HP ini uang disilihi kabeh. Nyilih, nyilih. Jangan anjing nomor KTP kini angger, Pak, bakal lakama. Apa yang ngalah HP ini uang disilihi kabeh kah? Ayo termasuk tukang son nggak ngecekin nomor bembu apa? Nah, ya kenapa ya? Karena kabarin yang dermayu ke jekang seniman-seniman ku pada uli. Ya sing kedaftar mau nih. Ya bakal tutur rezeki nih, angger ora uli, je. Iya seniman-seniman bapak doli pada diperhatiakan kita sing keliling ki orang kemanjing mendirang. Iya nonening seniman dah di penasehat bae wak pegawiannya ki sing ngawit ilmu sentra ngadeg penasehate Hasan Wahyudin zaman terang ngadeg penasehate Hasan Wahyudin
kina nyaran-nyaran paksi ngadeg maning penasete Hasan wae bagian mebating sila. Iya kenapa orang mancing seniman rupanya mah kita iya memang dudu seniman sih ya cuman ya hanya sekedar bisa ngeling-ngelingakan gak sih ngelem di ngelingakan sih milik ngelem di lekan ya lah teman kadar resiko masing-masing ulama sekedar ngelingakan yo ya kula lan panjenengan sami sifatnya mendidik memberikan pendidikan terhadap kehidupan masyarakat supaya apa supaya masyarakat kula lan panjenengan sami akur karo sedulur akur karo tangga batur uripe adem uripe ayem uripe tentrem tidak pernah merasa yang paling wow tidak pernah merasa yang paling wah selalu berpikir emang aku bukan siapa-siapa dan bukan apa akhirnya beli ngancil-ngancil jadi ngancil-ngancil kan perang sana kita hebat pun orang hormati temenin kita iya boro-boro permisi boro-boro izin ya aja boro kubu kayak bagian kubu kayak kudu permisi dakin ke umaya kita karena apa karena lu merasa wow gitu tapi serok sebagai masyarakat biasa ya serok harap dia apa-apa nah, akhirnya teka dihormati alhamdulillah lah kasih ngormati emang gue siapa akhirnya adem ya dati ini uripe sampean berat karena kamu sudah merasa besar dulu sehingga ketika tidak ada orang menghormatimu kamu merasa tersinggung kenapa? Karena kamu merasa terhormat jadi supaya hidupmu tidak pernah direndahkan oleh siapapun maka jadikan dirimu serendah-rendahnya di dalam kehidupan maka di situ engkau tidak akan tersinggung karena tidak merasa direndahkan kenapa kamu merasa direndahkan? Karena perang sanira dodokan hidubur akhirnya ana wong update status-status dhewe kan sira kan sing tersinggung ya iya kene mesin disindir kita ngelor mono gage piknik maning piknik utang mau beli dipikiri ngar kan sirane kan ya iya ngerasa yongan ya sirane makanya harus hati-hati di dalam kehidupan ya apa maning kehidupan zaman modern ya ini kan tulisan saya ini kan pribadi saya meskipun itu WA Nira bakal gawe nining status semua teman WA-mu itu melihat statusmu dan ketika dia merasa berarti langsung deg ngarani kita bocokin iya kan makanya hati-hati jangan memancing-mancing nah, zaman sekin di dosa kebisi beli nganggo cangkem wah nganggo tangan makanya kan ada jawaban bengen kita ngwaca surat Yasin kabe al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al-yawma hari ini aku tutup mulutmu ya kan nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nanti tangan kamu yang bicara bengen beli ngerti priwen Gusti Allah ngongkon tangan ngomong gitu. Sekian kan paham ternyata kan cangkem kembelilok ngomong tangan sih ngomong makin wong ini kena usaha tuh komentar ngadiri Kiai Hasan Wahyudin enakan disirah gemuyu bayak gitu. Iya komenan usaha tuh kanda beli cangkemnya beli tapi tangan sudah mulai bicara nanti juga engkau akan tahu bagaimana kakimu itu akan menjadi saksi bisa aja kan kaki menjadi saksi mengapa tidak sekian bakal wong ora bisa tanda tangan gue cap jempol je. Berarti jempolmu yang menjadi saksi kan bahkan lebih akurat zaman sekian mah daripada tanda tangan masih bisa ditiru sidik jari bisa ditiru makanya ning KTP sidik jari ongko mata ongko gak masih korup bae kayak konem kusengit ya kurang wong tuh gue ambergambergan sing vaksin wae di anjing gak nomre magol anak kan oke jari sapaan nih oh kita aduh ya aduan makanan terus sih ngermai jor-joran vaksin temponnya menti prosentase nih kan banyak ternyata wah sing divaksin sungake wong dudu wong dermayu ya yang pakai peterminan nih arang sih wong dermayu nih iya pemborong kan genaya kan yang dermayu pada ngontrak kayak wah divaksin tas KTP nanti pengen beli muncul sudah dermayu nih sing divaksin wong anak-anak wong kenen ya mau ke digiring-giring sing arepe manjing dodok wae yang antri blosot maning kinki endah sing ngerasa megemuyu dewek kok derga endah bisa aja diliriki maning endah ngerasa kok ngiyo ditorok na maning arep maning blosot maning wis angel rombone rasi ini cari ini tarik
Saya tidak akan berasa Tuhan enggak. Ya iya. Ya, nanti PPKM berlanjut kan karena masalah vaksinasi. Karena ketika vaksinasi belum mencapai 65% berarti dianggap masyarakat ini nanti belum kuat, maka ada PPKM lanjutan. Alhamdulillah kabar sekin kan PPKM naturalnya kan berisi daya. Ya kita harus ngepiar badah tekang pangkal padelikur yang manggung sedikit. Iya barangkin copot mania wis alhamdulillah. Ya kayak kulalan panjenengan sami bengikin ya alhamdulillah. Hudan maning hudan dongekin ya alhamdulillah jagate terang ora. Nembang priwene maning. Iya kono sampai nar ngomong terus beli ya ga mungkin mau sore Jumat ke pokok kita tekaning tugu be ya iya bener ya malam Jumat kliwon bisa buat jam-jam istirahat mau bela tugu orang dia iya tugu orang kono nih beli gelem priwen nora ya saya lah tarik kono nora ya wis alhamdulillah ya kenapa karena tak kerasa kakan gulak ya angel nganan wong tugu dongol maning wis kebak akhirnya wis anjing nama yang kono kok apa bengi Juma wis entah kebedak sun sing tugu ya karena jam 12 kula harus standby maning wak ning tinumpuk ya jadi ya selalu baka malam Jumat lewon kula standby ya karena uang tua kula dua jamaah ya kula ini ya kudu ngurus itu jam roh standby maning jadi kono ya kader tugu beli barak tenang tugu met lewis entah melasun oli-oli mbuyut nyaita sampai keliwat maning. Iya sih durung prakat nih yang kau bakal pengen prakat akan undang. Kalau pantungan buyut tasem karo buyut klinter patungan, ono dundang, ono beli. Ya iya, biru saja pira-pira harus kebune bayar, bayar butak tuh. iya, kenapa ya? Karena memang kewajibanku bukan bedah sejarah kehidupan. Ya ada apa sih kejadiannya? Kuning lebu tugu. Iya, kejadiannya Nyai Tasem diwarisi ilmu kidung ning bala desa ning lebu. Kenapa? Karena suaminya itu adalah seorang guru. Oh iya, serupanya itu lusurana. Bukan yang kau tak undang akan kau batur beli kau kita sing ngaji kan sing dongeng. Oh acarane DND. Oh tambah maning ke? Iya, gawe acara DND dongeng dan dakwah. Oh sore dongeng, rosap aja kang ya, sin dongeng paling rombongannya Raden Jule yang tak tambahi Kosim baru rada rame kora. Nah, kok Kosim itu, oh, macem-macem, apa aja kalah saing deh kita maksud. Nah, ya yang penting masyarakat gelem ngaji. Pengen deh siapa engkau tak tambahi Kosim itu kanjung akan watiru nih. Ah, dika lah menangkap tiru Kosim pirang juta serok Kosim dwi warna pira dwi warnane. Nah iya Culeng Candrasari pira Candrasari ini. Iya tiru bina remaja pira kun mata kemeti be comot mumpung lagi pada nganggur. iya tambah aja kang kancile ya seru bae kering ngundang ke terbocak ini nih. Iya raya kembul nada di siji sorean kongkon pada dongeng guyon ningkono bari masyarakat kumpul kabe peradat dongeng terus kita beli honan alhamdulillah. Ella, iya jere yang jek ini sing remak mejare kubu nih ngomong mebeli dak kubu kok. Ya tapi alhamdulillah ya insyaallah tugu ora ya percaya kita mau bakal ning tugu ki. Ya dadi ya wis kun mas sampean ar omong terus-terus sebeli-beli ya kita marepan wisan gim ke. Iya dadi harapan permisi wis prakat alhamdulillah moga-moga dadi anak-anak kang saleh. Kang bakti dateng wong tua kula lan panjenengan sami utamane menusa kang anut nurut dateng ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekalian dongakin ki. Enggak kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal جميع يا ولي الله تعالى المشارك لك حضرات حضرات الهاد حضرات الملقدة كريم حضرات الكنان حضرات الكلندر حضرات الناس
Syaulillahilhumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.